Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Khairul Latif di channel Mbah Purnomo. Salam godal gadul. Gudulmu 1 2 3. Di kesempatan kali ini saya akan mereview mod Microbus by Mas Yuli Indrayana. Mod ini sel bisa berjalan di ETSP 1.36 up kayaknya. Bisa sampai 1.39 kemungkinan ya. Mod ini sel bagi Anda yang minat langsung saja hubungi Mas Yuli Indrayana. Seperti apa modnya? Langsung saja cekidot enggak pakai lama. Wes intine ngono ae. Akses mod dealer ada di dealer Mercy ya, ini khasnya Mas Yuli Indrayana. Kebanyakan mod-modnya Mas Yuli Indrayana berbentuk sasis dulu seperti ini, nanti kita tinggal beli kabinnya atau bodinya. Nah, untuk di mod ini ada 3 kabin. Yang pertama ada Hartono Putra seperti ini penampakannya. Sangat detail, sangat bagus. Loh, ada ID-nya. Adip K401IB. Ini bacanya K Khairul ya. 401B Adip. Nah, gitu. Jadi setiap pembelian modnya Mas Willy Indrayana yang Microbus ini, satu orang, satu user mendapatkan satu ID. Jadi nanti kalau di galer kelihatan siapa yang galer. Nah, gitu. Keamanan yang bagus sekali ini Mas Willy Indrayana ini, Mas. Masuk. Seperti ini ya, Bah ya. Hartono Putra, kemudian untuk ini head Isuzu NMR, platnya masih K401B juga. Dan New Armada. Di Armada juga ada ini, adipnya. Gak ada ya? Wes gak apa-apa, wah. Seperti ini New Armada. Kayaknya paling gagah yang Hartono Putra ya. Kita pakai yang Hartono Putra aja. Untuk sasisnya ada 1, NLR, engine-nya ada 3, tinggal pilih. Kemudian transmisinya 6 speed, ada 1, interiornya seperti ini. Ini lebih rapi ya daripada modnya Mas Yuli yang sebelumnya, mod untuk Isuzu ini ya. Ini lover AC-nya ndi iki, Bang, kok raono. Tunggu ngono kok, Mbah yo. Si. Pakai bodi yang mana tadi? Ada lower AC-nya kok, lower AC atau lower sih? Ah, kok gak ono ya? Eh, kalau yang ini. Loh, gak enak ya? Mau ono kok tak jajal, wes. Yuk kita ulik satu-satu ya. Untuk ini ada banyak skin, ini skin Bemas Kupril. Ya, ini skinnya ada Budiman, Banter, kemudian ini Budiman lagi, Budiman. Mungkin menyesuaikan ya. Mungkin kalau kita pakai yang New Armada ini masih bisa skinnya, oke? Masih bisa juga, masih support juga. Skin by Mas Kupril ya. Kita coba yang ini ya. Dengan body Hartono Putra aja. Kayaknya lebih gagah yang pakai Hartono Putra. Yuk, ACC-nya kayaknya lumayan banyak ini. LED interior biru, fasnya tinggal. Wah, ini fasnya gua neng iki fase ya. Oh, masuk. Kemudian ini apa ini? Chrome, paint atau oh, plastik aja wes. Iki apa iki beda deh. Wes yang pada gawe wes. Kemudian fasnya cami iki tapi terlalu rame ya, Bah ya. Enaknya segini wae lah, gini wae. Ada 3 pilihan. Kemudian ini Alpha Channel. Oh, ada alpanya ini, Bah ya. Nah, ini ada alpanya. Ini tadi tambah boy sekali ini kalau ada alpanya ini. Spion tengah ada, nggak usah. Nonyol nih kene. Kemudian talang. Oh, talang air ini. Masuk kabeh iki, Mbah. Standar ae, talang airnya. Kemudian frame kaca iki nggon ngendi iki? Jero iki ya. Frame kacane mana ini? Spion tengah nggak usah. Ini ada pengharum. Oh, ono ACC ngene barang, Mbah yo. Kalau ini standar, ini ada ACC pengharum juga. Ini di sini pakai yang ini aja. Kita coba nanti apakah bisa gemandul atau enggak. Arrow seperti biasa, ini das juga bisa dikasih ACC lagi. Banyak pilihan ACC di sini ya. Tapi untuk saya kali ini tidak saya coba. Ini ada strobo juga, strobo JT1LF. Kemudian apalagi ya, Mbah ya? Ini setir. Setirnya ada 2 pilihan. Nah, ini ada kopling, rem, kurang satu Mas Yuli Indrayana, gasnya enggak ada. Ada perseneling-nya juga di sini. Oke. Talang air sudah mirror, kemudian ini batas. Oh, yo, batas wajib ada. Kemudian ini korden. Oh, kordennya tinggal pilih. Interiornya. Nah, ini dia ada interior, ada lover AC jetbus ini kayak di Putra ya. Terus apa lagi, Mbah, tadi ACC-nya? Ini apa ini? Sudah. Ini body Hartono, belakang Hartono Putra. Ada spoiler juga. Masuk ya, dikasih spoiler. Tak kenal maka tak kebal. Nah, ini ada entah ini. Kan apa ini?
sponsor ya, Bah ya. Ya, untuk velgnya banyak kok ya. Pilihan velgnya tinggal pilih ya. Adiputro juga banyak ini. Kemudian untuk rodanya ban kotor juga ada ya, ban normal aja. Velgnya kita ganti aja, Bah. Gagah-gagah ya, Bah ya. Nomor berapa lagi? Nomor 6. Ini untuk ACC velgnya include modnya Mas Yuli Indrayana. Kayaknya itu saja ya. Oke, kayaknya itu saja Bah untuk ACC-nya. Sudah kita ulik semua. Oh iya, ini apa ini? Kursi. Kursinya gimana ini? Waduh, gak kelihatan Bah. Kayak kursi 3 gimana ini? Kursi 3. Oh, ireng. CCCC ini apa kursi ini, Bah? Lengkir nih pojok kursi 2. Oh, wah ini kayak lebih garang ya, Bah. Se iki apa iki ana meneh iki ra ketok, Mbah. Ning ngisor iki. Body interior. Oh, warnane body interiore iso diganti atau tiga seperti. Wah. Tambah macam-macam meneh iki, Mbah. Perpaduan warnanya aku suka yang body interior nomor 1 aja, Mbah. Seperti itu ya. Ini dia body interior, kemudian ini mood love iki apa? Oh iya, ini wajib ini biar gak nyiprat-nyiprat. Kepletnya ada tulisan Adib juga ya, ini ID user ya. Jadi masuk banget ini Mas Yuli Indrayana, ID yang sangat bagus ya. Untuk spionnya juga bisa pilih. Wow, spion kayaknya itu ramacem. Ramacem lagi Bah, ramacem. Yes, warna putih wae lah wes ya, seragam ya. Oke, ini untuk yang isora ya, malah crash ini kepiye. Aduh, 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 aduh. Loro dek, loro nek crash. Aduh, malah crash ini gimana ini, Mbah? Crash ya, coba kita ulangi lagi nih. Kalau crash, aduh, ini kilo Mbah ya. Review mode ya seperti ini biasanya. Crash, wes. Tak stop di sini. Nah, ini untuk penampakan apa tadi? Hartono body Bay Hartono Putra ya, Mbah ya. Untuk belnya sudah seperti itu. Kita coba matikan mesinnya dulu. Dihidupkan lagi. Oh, anim wiper juga nyala. Lampu. Rating nyala semua. Wipernya, animnya, luar dalam nyala semua. Kita coba sebentar. Masuk ya, Mbak ya. Rotok batok, Mbak. Awaknya rotok ra sehat ini. Oke, sudah nyala semua. Kamera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wes masuk kabeh wes pokoknya masuk. Ya ini NLR-nya sudah siap. Kapan-kapan langsung kita coba test drive di channel KA2 di Jirmap ya. Oke, sudah itu untuk review yang body ini. Kita selanjutnya review yang body satunya ya, Bah ya. Access mode dealer, kemudian ini. Kemudian yang Isuzu NMR ini. Nah, masih sama semua. Interiornya seperti ini dan ini seperti ini. Waduh, kursinya di. Ini kalau NMR ya seperti ini aja. Ini ada muatannya atau enggak, Mbah ini, Mbah? Kayaknya enggak ada baknya ini, hanya sasis seperti ini, Mbah. Enggak ada baknya, Mbah ini kayaknya, Mbah ya. Nggak ada baknya, oke, nggak ada baknya. Ya, cuma brondolan aja, Mbah, ini, Mbah, ya. Brondolan aja. Nggak ada pilihan, Mbah. Tapi kursinya ada atau nggak ini, Mbah? Kursi. Oh, kalau kursi masih ada di sini. Cuma baik ini, baik ini, Mbah. Baik. Talang air, biasa. Spion tengah, nggak usah. Ada pilihan topi, Mbah, kalau ini, ya. Dan topinya lagi-lagi ada tulisan Adib user. Setiap user ya mendapatkan ID sendiri-sendiri. Masih sama, Mbah, masih sama. Iki bae gak enak ya, Mbah ya. Bae iki kepiye iki? Waduh, bingung aku, Mbah. Ini nggak ada baknya. Samping duduk iki. Ini juga duduk. Juga duduk. Nah, oke. Mungkin kalau untuk ini seperti ini aja, Mbah ya. Setting di Bang NMR. Nah, kita coba lagi. Patok Mbah, Mbah. Ini drifting. Coba ya, Mbah. Coba ya kita ya. Nah, seperti ini, Mbah.
penampakan hanya sasis saja ya. Beli sasis Isuzu Giga, nanti kita disambung pakai modnya Mas Tedon, begitu juga bisa. Ya bah ya. Seperti ini detail juga bah. Ini juga masih sama seperti tadi kayaknya ya. Oke. Ini masih bolong-bolong bah. Oke, sampai sini aja ya bah ya untuk review buatnya Mas Yuli Indrayana Microbus ya, Microbus Isuzu. Seperti itu ya bah ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan ya. Mungkin kapan-kapan kita coba, insya Allah satu-satu kita coba NLR tadi, kita coba jelajah jirmap di channel Khairul Adib 2. Gitu ya bah, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirnya, salam gundal gadul gundulmu 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.